Manajer Barito Putra Hasnuryadi Sulaiman menyambut gembira dan bersyukur atas kemenangan yang didapat Barito Putra. Dirinya mengapresiasi semangat juang pemain saat bertarung di lapangan. Menurut Hasnur, hasil manis itu berkat kerja keras semua pihak. Tidak hanya pemain dan pelatih, tetapi juga para pecinta Barito yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan motivasi untuk tim. Jadi ini adalah kerja seluruh keluarga kita. Baik mulai dari supporternya, bagaimana selalu memberikan dukungan, doanya, bagaimana juga pemerintah selalu memberikan dukungan, kemudian juga para pemain yang selalu berjuang. Oleh karena itu, kita jangan melihat bahwa ini adalah perpindahan dari satu pelatih ke pelatih berikutnya, tapi ini adalah kerja keras, dukungan, dan doa kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa terus seperti ini. Hasnur berharap kemenangan ini jadi awal kebangkitan skuad Laskar Antasari yang sempat melempem di awal kompetisi. Slogan haram menyerah wajah sampai kaputing milik pejuang Banua diharapkan bisa tertanam pada diri seluruh pemain untuk sebuah prestasi kebanggaan. Dari Martapura, Suhardian, iNews melaporkan.